Ya, Java Flower masih bagi-bagi bunga, hanya cukup transfer ongkos kirim saja Rp50.000 untuk Pulau Jawa, luar Pulau Jawa Rp80.000 hanya untuk ongkirnya saja. Bunganya nanti dapat 5 pot ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Java Flower. Nih, saya ada tanaman pilau monlet atau pilau lemon. Cantik banget ya teman-teman sebenarnya kemarin ya. Cuman kepanasan ya kemarin, jadi angus ya, gosong. Nah, daripada jelek, saya akan potong sekalian ya teman-teman. Nanti biar tumbuhnya semakin banyak. Yuk kita langsung potong. Mbak, ngambil kameranya yang benar Mbak, jangan goyang-goyang ya. Tangan dua ya sayang ya. Nah, seperti itu kameramennya, kamerawati ya teman-teman, kamerawati masih bocil ya, baru kelas 1 SD nih, namanya Mbak Caca. Mbak Caca nih ngambil kamera, jadi nggak fokus ya. Nah, kita potong seperti ini, kita cabut saja. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini juga gosong ya teman-teman, karena panasnya ini beberapa hari memang pol ya, panasnya lagi sangat menyengat. Dah, yang ini kita pinggirkan ya, nanti biar tumbuh. Oke. Nah, ini Mbak, liatin kameranya, cantik banget kan? Cantik nggak Mbak? Cantik ya. Oke. Sayang ini gosong ya teman-teman, kita akan potong jadi dua saja ya. Potong jadi dua saja. Nah, sangat gampang ya teman-teman untuk memperbanyak jenis pilau monlet seperti ini. Oke, ini dapat dua daun pancing, yang satu gosong juga nggak apa-apa daunnya. Nah, ini cantik ya, ini yang paling ujung, yang paling ujung ini. Biar tidak merusak pemandangan, nah baiknya dipotong aja ya teman-teman ini. Nah, udah dipotong aja seperti ini ya. Udah, kita langsung tanam. Kita langsung tanam, sediakan pot yang banyak lubangnya seperti ini ya. Ya seperti ini. Oke, seperti ini. Langsung medianya sama ya, seperti daun bambu ya. Saya pakai daun bambu saja medianya, sama dengan yang kemarin-kemarin. Untuk daun bambunya saya cari sendiri di belakang rumah ya. Nah, kalau nanti teman-teman nggak punya daun bambu ya, bisa menggunakan sekam mentah, sekam bakar, bisa juga menggunakan akar pakis ya, pakis ataupun pasir malang ya. Yang penting medianya poros, media gembur poros ya, seperti ini ya. Udah. Nah, udah seperti ini, nanti kita tinggal siram. Setelah ini diletakkan di tempat yang teduh ya, jangan kena matahari. Oke, kita pinggirkan, tinggal satu lagi. Sama ini juga potnya, lubangnya sudah lebar ya. Kita tanam di sini, sama saja ya. Oke, ya. Hari di sini sudah menjelang siang ya, sudah mau lohor. Oke, sangat gampang teman-teman. Selamat mencoba, semoga nanti berhasil ya. Jangan lupa bantu dengan cara subscribe, like, komen, dan di share videonya ya teman-teman. Ini Mbak, di shooting Mbak, hasilnya Mbak. Ya seperti ini hasilnya teman-teman. Sangat mudah menanam jenis pilau monlet. Yang tadinya satu pohon, daripada gosong, saya potong sekalian. Ini yang bonggol, ini yang nomor 2, ini yang paling ujung ya teman-teman. Nanti kalau sudah tumbuh, saya akan review kembali seperti apa ya. Oke, yuk kita akan siram nanti hasilnya seperti apa. Teman-teman, kita siram ya seperti ini. Seperti ini, kita lihat apakah poros. Seperti ini ya teman-teman ya. Lumayan poros ya. Lumayan poros seperti ini.
Terus yang ini juga sama, disiram. Nah, ini juga sama ya. Nah, ini Mbak. Nah, seperti ini ya teman-teman, ditaruh di tempat sejuk. Paling tidak satu minggu ya, satu minggu nanti dia akan tumbuh kembali. Oke? Tuh ya, nanti ini bisa merambat ya teman-teman, bisa merambat dan juga bisa seperti ini. Untuk perbanyakannya juga sangat gampang ya, kita langsung saja. Yang lainnya ini sama ya teman-teman ya. Ini ada yang kosong kemarin kena panas ya, ini cantik sekali. Untuk Syngonium batik, Syngonium batik ini kita jual 10.000 saja ya teman-teman ya, 10.000 saja. Dulu waktu mahal-mahalnya ini saya beli di Shopee 40.000 ya, 3 daun ya, 40.000 3 daun. Nah, sekarang karena sudah banyak saya jual 10.000. Cantik sekali ya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada Syngonium mango ya, Syngonium mangga. Nah, ini sama 10.000 aja ya, 10.000 saja, namanya juga 10.000-an ya. Nah, sini juga ada manjula. Ada manjula ini, manjula 10.000 ya, manjula 10.000. Pokoknya serba 10.000 ya. Nah, ini ada Scindapsus toke. Tuh, sudah merambat ya. 10.000-an saja ya, 10.000 saja pokoknya ya. Nah, ini juga ada saya lupa sampai sekarang ini ya. Aduh, Syngonium apa ini? Sama ya, 10.000 ya. Tuh, cantik sekali ya. Syngonium apa, lupalah pokoknya lah ya. Terus kita lihat lagi. Nah, ini juga ada yang sudah rimbun ya. Ini rimbun 15.000 ya, teman-teman, 15.000. Rimbun banget ya, 15.000. Ini juga sama nih teman-teman ya, 15.000 nih Alpo hari katanya nih, 15.000. Warnanya cantik sekali ya teman-teman ya, 15.000. tuh, kalau ada yang mau nih Pak, saya mau sama potnya ya, nanti tak kirimkan sama potnya. Ini 1 kilo ya, 1 kilo nih, 15.000. cantik banget ya. Warnanya juga sudah oke-oke ya. Tuh, 15.000 sama potnya, ini 1 kilo ya. Tuh, silakan beli satu aja, ini juga enggak apa-apa, 15.000 nanti saya packingkan ya. Tuh, nah, kan 1 kilo paling kalau untuk Pulau Jawa kena 20.000 ya teman-teman ya. Nah, ini juga cantik-cantik nih ya. Syngonium batiknya ini sama ya, 10.000-an juga. Ini ada Pink Robusta. Pink Robusta ini sama 10.000 ya teman-teman ya. Oh, bukan Pink Robusta ini teman-teman ya, Pink Flecked ya, Pink Flecked ya. Kalau Robusta bulat ya, Robusta bulat. Ini Pink Flecked ya, sama nih 10.000-an juga ya. Ini, lah ini baru Robusta ya teman-teman ya. Ini Robusta oval ya, seperti ini ya, daunnya oval. Seperti ini juga nih, ini Robusta nih kan, oval-oval seperti ini ya. Tuh. Ada Pink Splash. Nah, ada Pink Splash juga nih ya, sama 10.000 nih. Pink Splashnya cantik sekali teman-teman ya, warnanya tuh Pink Splash. Ini juga ada yang 10.000-an juga. Ini banyak sekali nih teman-teman ya. Nih, ini juga 10.000 ya. 10.000 silahkan. Nanti ini kalau ini 1 kilo ya teman-teman, ini 1 kilo ya, kalau di packing ini 1 kilo ya. Silahkan belanja 10.000 nggak apa-apa, nanti saya packingkan ya. Namanya juga kita kasih orang buat senang ya, nggak apa-apa. 10.000 aja Pak, saya mau beli 10.000 aja, silahkan ya. Itu jadi sama ongkirnya ya kurang lebih sekitar 30.000. Nah, ini ada janda polong Acuwinata, cantik ini teman-teman ya. Oke, 10.000 juga ya, pokoknya serba 10.000 saja. Oke, ini juga ada Calathea, apa namanya ini, Calathea apa ya, lupa saya ya. Nah, ini 10.000 juga, isinya banyak sekali ya. Tuh, ini ada yang bilang pisang star,
Cantik-cantik sekali ya teman-teman ya. Silakan. Pokoknya serba 10 ribuan saja. Ini juga ada pilo senso ya, pilo senso atau pilo gergaji nih. Ini sama, ini 15.000. Untuk sente varigata 15.000. Ya, ini apa namanya? Antarium bunga ya. Ini antarium bunganya besar ya, teman-teman ya. Tadinya besar ya. Karena disosorin sama entok saya, akhirnya saya potong. Jadi ini bonggolan ya teman-teman ya. Ini bonggolan, ini gampang sekali nih hidupnya dan nanti tumbuhnya bagus juga ya teman-teman ya. Nah tuh antarium bunga ini warnanya putih ya teman-teman, cantik ini 15.000. ini ada Monstera King. Monstera King ini Monstera King-nya 30.000 ya teman-teman ya. Monstera King 30.000, tapi udah besar ya, udah besar tuh. Tuh ya, udah besar 30.000 ya. Medianya daun bambu. Ini juga ada nih yang udah besar nih ya teman-teman ya, pilo senso yang udah besar. Ini 50.000 ya, 50.000. ini ada antarium hibrid ya teman-teman ya. Antarium hibrid ini cantik sekali nih. Antarium hibrid ini 30.000 ya teman-teman ya. Tapi barangnya nggak ada lagi teman-teman, cuman sedikit ya. Ini ya antarium hibridnya tuh. Oke, ada lagi. Ini juga antarium hibrid rimbun, tapi lagi sakit. Ini baru saya pindah ya teman-teman, baru saya pindah. Ini antarium hibrid ini isinya banyak sekali. Tahu nih ya, pada busuk atau enggak, mudah-mudahan enggak, kemarin kan kena panas. Jadi saya taruh di tempat teduh ini. Tuh, antarium hibridnya ya. Oke, ini juga ini ada ini antarium bunga bonggolanya ya teman-teman. Itu nah ini kemarin saya potong di sini nih. Saya potong di sini. Ini sudah apa namanya? Sudah bercabang ini ya. Jadi cabangnya ini udah dua ya teman-teman ya. Itu yang tadi itu pucuknya, ini bonggolnya, duluan bonggolnya malah teman-teman ya. Duluan bonggolnya, ini bonggolnya sudah tumbuh dua. Sudah tumbuh dua nih ya. Nah, ini bunganya ya teman-teman, bunganya cantik ya, antarium bunga. Tuh. Montok-montok sekali, semok-semok ya, tuh. Nanti ini kalau teman-teman mau ini di split aja nih. Potong di sini del itu. Nanti tumbuh ya. Antarium bunga nih cantik sekali. Ini 50.000 ya teman-teman ya. Antarium bunga ini 50.000, cantik banget nih. Daunnya lebar ya teman-teman. Aslinya nih lebar ya. Bisa 3 jengkal ya. Kesananya bisa 3 jengkal. Waktu kemarin belum saya potong ya. Waktu kemarin belum saya potong 3 jengkal. Jadi entok saya ngamuk ya teman-teman ya. Ngamuk naik ke sini disosorin semua, jadi rusak ya. Terus akhirnya saya potong. Nah, seperti ini tampilannya ya. Oke. Mungkin itu saja ya teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan nomor WA-nya nanti tak kasih di kaca layar ya, atau di judul aja ya, HP-nya di judul aja nanti. Terima kasih, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.